Momen artis kontroversial Nikita Mirzani bertemu Saipul Jamil di lokasi syuting hingga Ibu Loli disebut berjodoh dengan Duda Dewi Persik. Dalam pertemuan tersebut, Saipul Jamil mencium Nikita Mirzani, justru reaksinya membuat mantan suami Dewi Persik kaget. Sebab Nikita Mirzani malah bersyukur pacarnya tidak ikut ketika Saipul Jamil cium tangannya. Alhasil Saipul Jamil menegaskan bahwa keakrabannya dengan Nikita Mirzani sebagai hubungan adik kakak. Diketahui Nikita Mirzani cium pipi kanan, cium pipi kiri atau cipika-cipiki dengan Saipul Jamil hingga didoakan berjodoh. Momen cipika-cipiki keduanya itu diketahui terjadi saat mereka tak sengaja bertemu di lokasi syuting. Nikita Mirzani memakai atas kaos coklat berlengan panjang dan rok putih itu saat berpapasan dengan mantan suami Dewi Persik. Sementara itu, Saipul Jamil yang sedang duduk sebuah sofa mengenakan pakaian serba hitam. Lantaran tak sengaja bertemu, Nikita Mirzani pun menghampiri temannya. "Saipul Jamil, Jamilo, heboh banget sih berita tentang dirimu itu, Masya Allah," ucap Nikita Mirzani sambil cipika-cipiki kepada Saipul Jamil, dikutip dari Instagram Story, Selasa, 16 Januari 2024. "Nanti kita ngobrol ya, cium tangan lagi ah," kata Saipul Jamil lalu mencium tangan temannya itu. Tingkah Saipul Jamil tersebut pun langsung membuat Nikita Mirzani tertawa. Ia mengaku bersyukur karena kekasihnya tak mendampinginya pergi. Sempat terkejut, Saipul Jamil lantas menyarankan untuk menyebut hubungan mereka sebagai kakak adik. Momen kedekatan Nikita Mirzani dengan Saipul Jamil ini kemudian beredar di berbagai akun gosip. Namun ternyata, mereka didoakan berjodoh.